Sahabat Malamuku, jumpa lagi dengan saya Finis Panamera. Kembali hadir untuk menyapa Anda dan mereview kuliner-kuliner yang ada di seluruh dunia. Masih di Kabupaten Bojonegoro, saat ini saya berada di Jalan Raya Sumberjo, atau lebih tepatnya ini ya, di halaman Pasar Sumberjo. Nah, di sini aku menemukan bebek yang kimplah-kimplah, bebek Pak Kumis. Ini terkenal, setiap harinya itu ratusan ekor. Wow. Dan pembelinya itu selalu kimplah-kimplah ya teman-teman. Lihat di belakangku ini ya, baru buka aja sudah antrinya luar biasa. Ini padahal belum pasang gebernya sudah antrinya pol-polan. Wow, bikin penasaran kan? Sebelum melanjutkan malammu, buat teman-teman yang baru gabung langsung saja subscribe. Karena subscribe kalian semangat saya untuk menginformasikan kuliner-kuliner yang ada di seluruh dunia. Wes ambune bebek wes gembretek, langsung saja mari melemu bersamaku. Ini dia ayam goreng Pak Kumis Bojonegoro. Bapak tua muda semua antri di bebek Pak Kumis. Aku komandan Tora ini mas. Komandan ya. Ini ada yang membungkus nasi, ada yang bagian gorengnya juga. Ini ayo lihat ini ya. Wow. Nah ini teman-teman ya, stoknya yang pertama itu sudah ludes ya teman-teman. Lihat ini, biasanya di sini itu kimplah-kimplah ya. Habis ini di stok lagi ini. Wow, keren banget ya. Ini bebeknya empuk banget ini ya. Mantep. Gorengnya ya bu ya, wes, so khawatir, tenang, sampean lah duduk manis ya. Ternyata, wah, ya bagi sote lagi ya, sote lesa meter guys. Ini kan ada juga drumben ya, teng, 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 teng. Wah, kita balik-balik ya teman-teman. Wah, api tenang nih ki pesen lagi, sote lagi. Gak ada just tenan. Bukan hanya bebek aja ya teman-teman di sini. Ini ada juga ayamnya. Nah ini ya ayamnya ukurannya lebih besar ya. Lihat ini. Wow. Wah. Iha. Yang luwe gemol ya. Ayo kita goreng ya. Terlalu rame banget ya. Makanya kita ewangi goreng ya. Wow, ini guys ya, baru datang ini sakrese kabang ini ya. Wow, 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 wow. Keren banget. Hihi. Wow. Ukurannya juga gede-gede ya, teman-teman. Jumbo ya. Aku ayam. Ayam jumbo. Ini ndak saya protol kabeh iki, Min. Ngeleh. Lah iki lho. Sing gede iki. Wes, guys, hati-hati. Awas nek kebedosan, Bu. Ya Allah, panasnya ra kapah. Oh.
setelah digoreng lalu dientas ya teman-teman ini ya. Wow, mantap banget. Kimplah-kimplah ya. Pokoknya dino iki los boleh. Segemul apapun boleh. Nah ini ya teman-teman, wow. Persediaannya sudah dicepakno ya teman-teman. Sambal, lalapan, dan apa ini, kemangi. Biar nanti kalau ada yang beli itu langsung sat-sat buat-buat gimana. Ini sambalnya teman-teman. Wow, mantap. Loh, sambalnya kok bertelur guys. Loh, sambalnya kok enak telurnya lek nan. Campur telur guys. Sambalnya aneh banget ya, campur telur-telur. Jadi ini telurnya diimbohno ngono Mas ya. Apian tenan Pak Kumis ya. Ini ya teman-teman, semakin malam semakin rame. Wow, keren banget ini. Di belakangku ini selalu kimplah-kimplah. Ini benar-benar ngeri ngerang antrinya. Iya Lenan, ngeri ngerang ya. Ya. Es teh. Wis tak jukuk dhewe ya. Pegawene kualan semuanya. Nah, ini Ibu dari mana Ibu? Dari Kalitidu. Wow, dari Kalitidu lumayan jauh ya teman-teman. Sudah langganan di sini lama Ibu? Oh iya. Oh, iya. Setiap melintas di sini pasti mampir ya. Wow, keren. Harganya karena murah meriah ya Ibu ya. Oh. Porsinya juga banyak ya nasinya. Oke. Okay. Ini habis 100 panggangan tapi kita enggak. Enggak, oh enggak. Tinggal 5. Apalagi saya tambah gak oman Ibu. Jenengan yang paling disuka apa? Bebek atau ayam? Ayam. Oh, ayam ya. Oke. Okay. Ya pun terima kasih waktunya Ibu. Selamat menikmati nggih. Nah ini pembelinya dari sudut kiri juga ada yang lesehan ya teman-teman ini ya. Ada yang pakai kursi dan ada yang lesehan. Ini sabar mengantri bebek dan ayam goreng Pak Kumis. Mantep antri ini lur. Kayak demo antri ini. Nah ini kloter kedua datang ya teman-teman, ayamnya sak gunung. Apa mana ini jeruannya ya, wow, kayak pedang guys. Mantap. Wow, atine sak bak guys, Masya Allah. Atine bahagia tuh atau lo, ini wake kimplah-kimplah ya. Mantap. Nepelannya ya dewe ya, no? Ya. Yeah. Pedinplo iki. Ya, Mbak, ada mile, Mbak, saya gede pisan ya, Mbak ya. Mile saya gede-gede, Mbak. Yo. Ya. Kayak semamak senengane saya gede ngono ya, Mbak ya. Iki kok mengambil kesempatan dalam kesempitan iki. Mas Aldi. Banget ya, wes ben saset buat sudah lapar, yuk langsung saja kita melemu bersamaku.
pesananku porsi brutal ini. Aku pilih bebek utuh goreng. Nah ini ya, cuma 50.000 dapat 1 ekor. Dan ini murah meriah ya teman-teman, cuma 4.000-an aja. Oh, slap, slap, slap. Kayak apa perang guys. Iya, apa jenenge tusukane kok ganas tenan ini. Nih, ini sambelnya ya. Sambel di Pak Kumis ini ya, sambel yang bertelur ini teman-teman. Lihat ini. Ada telur mudanya ya. Telur mudanya padha ngendok nang sambel. Mantep, Lur. Wow. Yuk langsung saja kita coba bebeknya. Mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow, 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 wow. Panas monga-monga ya teman. Iya, iya, asapnya. Asapnya kelihatan banget ini ya, fresh from the wajan teman-teman. Ini benar-benar bebeknya gurih banget ya. Angkepannya ini pas banget. Dan rempah-rempahnya ini meresap sampai ke tulang-tulangnya. Coba pakai sambel ya teman-teman. Ini sambelnya, sambel yang bertelur. Gelundung guys. Sambelnya pedes, ada sedikit manis dan gurih juga teman-teman. Wow, mantap ini. Banget. Kita coba pelatinya. Wow. Pelatinya juga gurih banget. Pelatinya juga empuk ya. Sampai gobios ya. Sambalnya enak. Suapan terakhir teman-teman. Ya, bebek dan ayam goreng Pak Kumis ini sangat recommended banget, super mantap, lezat pol. Sekian review hari ini dari saya Finis Panamera Merah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, murah, meriah, kalian bisa tulis di kolom komentar, insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.